Ih, makan guys, makan. Eh, kasur. Kasur guys. Wush. La ilaha illallah. Yes, try lagi. Jangan sangkut, jangan sangkut. Okay geng, alhamdulillah. Okay geng, hari ni aku turun lebih lagi. Yang pak biasa aku pergi. Aku seorang je. Okay, tapi kalau ikutkan tengok air Sungai Pahang hari ni nampak macam keruh. Tapi aku cubalah. Mana tahu ada rezeki hari ni kan. Ada rezeki pating hari ni. Ada rezeki pating hari ni. Kita cuba. Alright guys. Okay, jom. Nanti aku nak set up dulu. Ada asih, kita up guys. Alright. Semuk. Tengok tak ada boiling lagi. Air naik sikit. Okay geng, kita set up dulu. Umpan macam biasa lah. Kalau kat Sungai Pahang ni aku akan pakai pelet je. Pakai pelet sahaja. Guys, ada makan. Macam mana ni? Makan guys. Perhati cincurut. Bolehlah. Makan guys. Sambil tengok cuamu makan. Okay guys, Jangan sangkut. Mula ni sesau ke? Boleh tahan lah. Boleh tahan guys. Boleh tahan.
lawang. Kena badai, patut pintar. Ikan lawang. Bukan lawang, ikan patin jora. Betul dah berpintar-pintar. Yes guys, ikan jora. Ingat ke sisik tadi. Rupanya jora. Jora pun jora lah. Janji laut guys. Makan, set UN makan. Set UN, set UN, set UN guys, set UN. Berapa ni? Patin. Uish, 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 uish. Ikan gapa. Wush. La ilaha illallah. Wow. Mantul guys. Alhamdulillah. Dapat ikan kerai. Ikan kerai makan UL. Kerai guys, ikan kerai putih cuma lote. Pasir habis ya. Dia buat laut kan. Ikan kerai pakai set UL tapi tak melawai, kurang melawai, biasa-biasa aja. Ya. Kerai putih. Nak basuh kan takut terlepas. Basuh sikit. Kita balik semula. Ni makan dekat-dekat je. Kerai tadi so tapak tangan lah boleh lah. Kasar ke? Kerai putih. Dia tak melawan mana. Kita cuba tu. Tahu kena tenggalan bagak guna set ni kan. Memang bersing lah bunyi direct. Bismillah. Kita boleh dekat eh. Makan guys. Allah terlepas. Makan guys. Makan. Kasur. Kasur guys. Kasur macam tu ni. Kasur. Janganlah terlepas. Mata halus. Jangan sangkut, jangan sangkut. Jangan sangkut. Pating. Pating lagi guys, pating lagi. Mantap. Alhamdulillah rezeki. Pakai mata eagle wave. Makan mata eagle wave. Padu. Ya.
Alright guys, pating lagi ni saya dalam sekilo lebih lah, sekilo lebih. Yes, aku yang ikan sisik lah tadi. Boleh pating lagi sekilo lebih lah, pating sangkar lagi ni. Pating sangkar. Takpelah, pergi lauk. Yes, try lagi. Try lagi, geng. Apa benda ni? Dia melu, dia melu. Alhamdulillah, pating lagi. Bolehlah. Saya sedap-sedap. Tapi ni halus sikit lah, tak besar mana. Tak besar sangat. Ya, alhamdulillah ada rezeki pating lagi. Rezeki pating lagi seekor. Pakai petang. Ni saya tak sampai sekilo ni. Yang terakhir lah. Aku nak kemas lah. Boleh lah simpan-simpan. Pakai lagi guys. Tak boleh kambil. Lambat sembat memang terlepas. Ini pun ada jari ni. Ada jari yang depan ni. Tu yang aku risau sangkut tu. Kerai. Ikan ni aku nanti-nanti kan. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Mantap guys. Ikan kerai aku ingat kepatin. Tapi untuk trik kali ni memang aku nak cari ikan kerai punya. Sebenarnya ikan sisik, ikan patin ni aku kurang sikit. Ini ikan asal Sungai Pahang guys. Ikan kerai. Alright. Alhamdulillah. Okey, alright gang. Sekarang ni dah petang dah. Dah pukul dekat pukul 5 lah. Jadi aku nak kemas-kemas lah balik kan. Dia pun tak raya panas daripada pagi aku duduk tebing dekat tebing sungai ni. Dan alhamdulillah lah, ada sikit hasil kan. Rezeki kita pada hari ni. Ada pating, ada kerai, ada jora. Jom kita tengok hasil tu. Okey, alright gang. Gelap pulak. Nah, aku malah nak buka rajut ni sebab nak masuk pating ni payau. So kita ada pating seekor kat sekilo lebih. Dekat kat sekilo. Dah ada pating halu. Ada jora. Betul ada kerai guys. Ada kerai. Kerai besar tampak tangan juga lah. Ada dua ekor. Boleh lah. Untuk lauk sikit, yang dua ekor pating ni dah ada orang tempoh. Dah ada orang order lah.
Alhamdulillah ada rezeki hari ni eh. Yang lebih ni kita makan guys. Kita goreng saja, kita buat gulai. Okey geng. Cukup lah hasil di Sungai Pahang lah. Hasil di Sungai Pahang merebing. Sebab sekarang ni pun tak boleh nak ke mana kan. Aku kawan tak boleh nak pergi keluar pada kawasan sebab yang tak cocok duduk lagi. Tempat ni memang dah merata lah. Pergi ada sotong tu kan, pergi macam laut ke, gigi. Tapi tak ada rezeki lagi. So sekarang ni kita tumpu pada Sungai Pahang je lah. Okay alright guys, sampai di sini saja untuk video aku pada hari ni. Sebenarnya hari ni pun aku plan aku tak nak buat video, tapi dah ada strike ikan jadi aku buat video lah. Okay alright, jumpa lagi dalam video aku yang akan datang. Dan yang mana baru jumpa channel aku ni, yang mana baru kenal channel aku ni, jangan lupa subscribe, like. Okay, subscribe dan like lah. Untuk dan jumpa lagi kita pada video yang akan datang. Okay alright guys, assalamualaikum. Ciao guys.